video saya. Trip perjalanan kita malam ini dengan Sabuk Nusantara 71 tujuan ke Depok Pulau Babar. Ini kondisi kapalnya.
sekarang kita tiba di pelabuhan Tehuru. Tadi pagi kita di Amahei. Sekarang di Tehuru nih, persiapan sandar. Masih di daerah Seram. Nanti besok kita di Banda. Hari kedua kita tiba di Banda Nera, pos keempat. Ada kapal cepat sana. Pemandangan Gunung Banda, Banda Nera, dan kapal sabuk Nusantara 71, tujuan Tepa, Pulau-Pulau Babat. Sekarang kita ada di Banda Nera. Karena jam 3 baru kapalnya berangkat. Kesempatan itu sudah. Saya ke mana? Ini kita sewa motor ini sekalian motor benteng. Saya yang ketemu dari Ambon. Oh, dari Ambon ya? Dari Ambon. Kami ini. Iya? Iya, pilih saya. Orang-orang datang sama dong. Manggarai pun di benteng habis. Betul sering ke sini, cuma iya. Kapal ini saya paling lama. Ya. Jalan yang kembali. Ini gara-gara hujannya. Iya. Apa? Air turun-turun. Sampai di benteng. Benteng. Apa benteng apa? Benteng Belgika. 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 Kopi.
tanya-tanya tuh mah kalau banyak. Tadi ketemu turun dari kapal jalan kaki. Kami menuju ke benteng ini. Jarak dekat dari pelabuhan. Di samping benteng ada Gunung Bandan. Ini ceritanya kapalnya berangkat sekitar jam 3 sore. Sekarang masih jam 9.36. Kita masih punya waktu banyak. Jadi kesempatan kita main-main ke benteng. Namanya benteng Belgisa. Oke. Oh. Nah, jadi kalau Liawang 1000 tuh ingat ini ada bandar di sini. Oh, yang itu apa kata ada cari? Kalau kan ya. Cuma suara hancur sama. Besar yang biasa yang ini ada biasa bom ranjau. Meriam. Oh, meriam yang di dalam suara hancur. Mas pang punya saya. Jadi dulu jadi sementara lepas kan. Langsung satu itu berapa tahun kira-kira? Apa yang ada sembilan saat belum lahir? 你不能拿个呢 Tadi kita di bawah sana, sekarang kita di atas. Ini pemandangannya dari sini, yang di uang 1000 tadi. Mereka ngambilnya dari sini. Oke. Oh iya nih, kita jalan-jalan sedikit. Ini meriamnya ini, sumbunya di sini. Capek juga nih tangga tadi. Ini dia tulisan Belanda nih. Tidak tahu apa artinya. Jadi translate kalau yang paham. Jart 1935. Kita coba naik ke atas. Lihat tangga sini. Tadi biaya masuk sekitar 10.000 per orang. Ya, untuk donasi aja buat yang jaga di sini. Jadi kita ada 5 orang, kita bayar sekitar 50.000. Ini pemandangannya ini dari atas sini, keren juga ya. Hmm.
Minta meriam lagi. Itu kapal kita di basah. Sebuk Sentara 71. Wow. Keliling-keliling sekitar sini dulu. Dulu awalnya dengan kapal Pangorango juga sempat kesini, tapi Pangorangonya berhenti, nggak terlalu lama seperti sekarang ini. Jadi kita punya waktu untuk jalan-jalan di sekitar benteng ini. Ikuti terus video saya. Ini harus naik ke atas biar ada penasaran. Oh, berisi. Akhirnya bisa naik. Jelatannya seperti ini. Pemandangan dari atas seperti ini. Tadi mau coba naikin drone, ternyata nggak bisa. Bandaranya sebelah sana. Drone-nya kena. Ini berumput di sini. Pemandangan dari atas seperti ini. Oke, terima kasih. Perjalanan kami di Banda. Di sini ada guest house dekat dengan pelabuhan. Ini ada rumah budaya Banda Neira. Bangunannya model Portugis nih, asli Belanda nih. Ala-ala Belanda. Ini sekarang kita menuju pelabuhan ke kapal lagi. Poppy, 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 Poppy. Baik, ada manisan pala, ada ikan asin, keripik pisang. Oh, ini kelenteng. Kelenteng Sun Tieng Kong. Kita mau pergi jenguk saudara tuh.
Permisi, Bapak. Hati. Banyak ikan di sini nih. Masih di sekitaran bandar. Yuk, oh, gedungnya unik nih, warna-warni. Oh, ini hotel ini. The Maulana Hotel. Tadi kita pergi ke benteng, sekarang kita balik ke kapal harus beli makan siang. Selanjutnya besok kita ke Serua. Guys, ikannya makan durian. Sampai jumpa di next pelabuhannya Serua. Bye-bye. Kayak gerget dari sana. Dadah. Om Tentara, dadah. 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 Dadah.